Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Siriti Cahaya di Atas Tar. Kepada yang sudah subscribe, terima kasih. Kepada yang sudah lama subscribe, Siriti ucapkan terima kasih juga. Jumpa lagi di channel Siriti. Okey, hari ini Siriti nak berkongsikan kepada sahabat-sahabat semua tentang crankcase. Adakah persoalan dia, adakah EFI biasa, EFI high power ataupun EFI dream perlu menukar crankcase EFI class 1. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir! Jangan lupa nyalakan loncengnya. Jadi sahabat-sahabat semua, apabila sahabat-sahabat nak pakai crankshaft yang besar, sedia maklumlah, yakin sedia terbagi tahu, crankshaft motor EFI, dia punya orang panggil labu dia, orang panggil burger dia kan, macam-macam nama ada, dia punya saiz dia terlalu kecil. Mana saiz dia kecil lah, lebih kecil lah sedikit, nak dibandingkan dengan EFI class 1. EFI class 1 ni besar sikit. Jadi apabila sahabat-sahabat ingin menukar crankcase EFI kelas, maka sahabat perlu menukar bahagian kelas saja. Mana sahabat tak perlu menukar bahagian nombor lah. Sebab kita nak pakai crankshaft apa ni, kelas mana dia besar. Jadi apabila besar, kita kena pakai crankcase dia. Jadi persoalan dia kini sedikit, mengam ke pasang kat motor EFI? Jawapan dia adalah ngam. Memang pakai tu ngam-ngam soy kan? Jadi memang boleh pakai, jangan tukar dua-dua. Sebab kalau tukar dua-dua, dia jadi salah dari segi undang-undang. Nombor dah tak ada kan? Jadi kalau macam belah nombor enjin, boleh pakai yang asal. Belah kelas saja sahabat-sahabat tukar, pakai yang ni lah. Pakai yang crankcase EFI class 1. Dia lebih besar lah. Dia punya ni, dia lebih besar. Jadi ni lubang bearing dia. Okay, yang ni dia punya lubang pancutan minyak enjin. Okay, yang ni lubang ni lah, lubang tiang. Tiang. Jadi apabila sahabat-sahabat menukar crankshaft yang padu dan power, sahabat pakailah crankcase. Ini adalah crankcase grade A. Crankcase ni memang pakai, memang tahan lah, memang kuat lah. Jadi kita nak main long distance, main pick up, main top speed ni, crankcase kena pakai yang okey. Kalau pakai yang cak ayam kan, patah benda ni, pecah je ni kan. Jadi sahabat-sahabat semua, kalau yang nak pasang crankshaft class 1, nak pasang ke motor EFI, jadi ini adalah pilihan crankcase yang terbaik lah. Crankcase belah kelas. Jadi sahabat tukar belah ni, belah kelas, belah nombor tak payah kan. Jadi motor pun akan lebih laju dan padu lah kan. Sebab apa orang tukar crankcase? Sebab ni lah. Sebab dia punya lubang ni dia lebih besar lah, dia punya untuk labu dia ni kan. Jadi kita punya mesin pun dapat menciptakan kelajuan yang selamat lah. Jadi setakat ini sajalah perkongsian Kin Sediti tentang crankcase. Jika sahabat-sahabat semua nak order barang-barang custom, sahabat boleh terus pergi ke Shopee Sediti, type Cahaya di Atas Tar. Ataupun nak lagi mudah, sahabat tekan je link kat bawah, kat ruangan komen ke, ataupun kat description kan. Tuan puan boleh tekan Shopee, boleh order lah barang-barang yang sahabat minat. Okay, berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa solat dan baca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu apa? Cikgu pendidikan kelajuan.